طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena banyak orang yang berazam untuk beramal saleh, tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu dia akan atau tidak mampu dia mengerjakan amal soleh tersebut. Makanya setiap akhir salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa ini kita dawamkan. Kita senantiasa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbku, a'inni, apa artinya a'inni? Bantulah saya ala dzikrika, untuk ingat kepadamu, untuk zikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu wahai Rabbku, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Jadi baca ini terus ya. Baca bisa setelah salam atau sesudah salam. Kaum muslimin yang sebelum salam dan sesudah salam, boleh dua-duanya ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama, perkara yang diada-adakan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan sebuah kitab yang sangat bagus ya, berkaitan dengan kehidupan kita, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama, seorang alim yang beliau sering datang ke Indonesia, Pak. Syekh Abdul Razak ya. Mungkin di antara kita sudah sering dengar atau sudah pernah hadir di majlis beliau. Kitab ini namanya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Ya, seperti ini kitabnya. Ya. Kitab ini terdiri dari 4 qism ya. Ya, 4 qism. Dan qism pertama dan yang kedua, jilid
1, qisim yang ketiga dan yang keempat, jilid 2. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat fikih? Ya, apa yang dimaksud dengan fikih? Ya, fikih adalah pemahaman. Ya. Al-fiqhu al-fahmu. Jadi kalau kita mendengar kata fikih dalam apa? Makna bahasanya itu adalah al-fahmu. Ya, makanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan sebuah apa? Sesuatu gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa yang menyediakan ini?" Kemudian yang hadir di situ mengatakan Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas adalah keponakan beliau atau sepupu beliau, anak dari paman beliau yaitu Al-Abbas. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Berdoa langsung di saat itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Apa artinya faqihhu fid din? Fikih artinya apa tadi? Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama. Wa'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Nah, sehingga beliau disebutkan oleh para ulama, beliau itu habru hadhil ummah. Habru hadhil ummah. Habr, habr itu artinya alim, ya, orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Jadi beliau kalau berbicara masalah fikih, seolah-olah beliau sangat alim dalam masalah fikih, maksudnya fikih ibadah gitu. Kalau berbicara tentang tafsir, sangat sangat mumpuni, ya. Jadi beliau menguasai beberapa atau banyak disiplin ilmu berkat doa Nabi kita alaihissalam sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Boleh enggak doa ini kita pakai untuk anak kita misalnya, saudara kita atau teman kita? Boleh enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh enggak? Boleh. Doakan. Doakan saudara kita yang lagi belajar atau dia mau berangkat sekolah pagi. Ya, pagi-pagi dia mau berangkat sekolah. Doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Ya Allah, faqihkan, fahamkanlah dia dalam urusan agama, faqihkanlah dalam perkara agama. Ya. Dalam hadis yang lain, makna dari fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang sudah masyhur, "Wa man salaka tariq man yuridillah, na'am, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Apa makna hadis ini? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, yufaqqihu fid din, Allah fikihkan dia, Allah faqihkan, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kita senantiasa berselawat ya kepada Nabi kita, junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan Islam ini secara sempurna, ya. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai." Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, kepada kita semuanya, kulla syai, seluruh perkara, ya. Bahkan beliau mengumpamakan, "Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Ya, beliau mengumpamakan, "Wa ma ta'ir, mana ta'ir? Burung, ya.
yatiru bi janahihi, terbang dengan dua sayapnya, illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman, kecuali Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami bagaimana itu ilmunya itu apa. Jadi sangat sangat sempurna yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan sebuah zikir yang setiap hari kita lakukan, ya. Jadi kitab ini memuat hadis petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita lakukan setiap hari. Ya, di sini saya akan membacakan Adkarul Khuruji Minal Manzili. Ya, zikir-zikir yang berkaitan dengan keluar, atau zikir-zikir yang berkaitan dengan keluar rumah. Ya, jadi ketika kita keluar rumah, apa zikirnya? Ya, bagaimana kita memahami zikir tersebut? Ya, jadi beliau di sini akan memaparkan kepada kita zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian beliau membawa kita supaya kita fikih, faham makna lafadz-lafadz yang terdapat dalam zikir tersebut. Nah, laqad thabata fi sunnati 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam adkarun mubarakatun wa ad'iyatun nafi'atun يقولها المسلم إذا خرج من منزله فإذا قال حفظ بإذن الله وكفي ما أهمه ووقي من الشرور والآفات وهدي إلى الطريق إلى طريق الحق والصواب. نعم. Telah ditetapkan atau telah ada riwayat atau ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, adkarun mubarakatun wa ad'iyatun nafi'atun, zikir-zikir yang berkah. Ya, sebelum kita lanjutkan, makna berkah itu apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna berkah itu apa? Ya, nah, di sini beliau jelaskan juga berkah itu artinya al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan al-barakah yakni ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Wa ad'iyatun nafi'atun, dan doa-doa yang bermanfaat, yaquluhal muslim idza kharaja min manzilihi, yang dibaca oleh setiap muslim ketika keluar dari rumahnya. Fa idza qalaha hufiza bi idznillah, bacaan ini, doa ini, ketika seorang muslim mengucapkannya, hufidha biiznillah. Apa artinya hufidha? Dia akan dijaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kufiya ma ahammahu, dan dia akan dicukupkan apa yang menjadi hamnya, apa yang menjadi keinginan di hatinya. Ya. Wa waqiya minasyururi wal afat, dan dia akan dilindungi dari mara bahaya dan malapetaka. Ya, jadi sudah berapa nih? Sudah 3 ayat. Wahudiya ila tariqil haqqi was-shawab, bahkan dia akan diberi hidayah kepada jalan yang hak dan jalan kebenaran. Masya Allah. Jadi doa apakah tersebut? Ya, mari kita dengarkan bersama. Rawat Tirmidzi wa Abu Daud وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan selain keduanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik, siapakah beliau? Sahabat Anas bin Malik. Ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama berapa tahun? 10 tahun. Ya. Dan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa?
اللهم أكثر ماله وولده. Ya, ya Allah, berilah Anas umur yang panjang, perbanyak anaknya dan perbanyak rizkinya. Ya, dan doa yang dibacakan oleh Nabi SAW itu memiliki asar yang begitu nyata ya di kehidupan Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang kharaja keluar dari rumahnya, faqala kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin. Ya, kemudian dia dikatakan pada saat itu, hudita wa kufita wa wuqita. Ya, orang yang baca doa tadi dikatakan kepadanya, ya, hudita, kamu telah mendapatkan hidayah. Wa kufita, kamu telah dicukupkan. Ya. Terus wa wuqita, dan kamu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca doa ini dapat tiga jaminan, di antaranya apa? Hidayah, kifayah dan wiqayah. Hidayah, hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Wiqayah, perlindungan. Nah, terus kifayah, kecukupan. Ya. Jadi hidayah, kifayah, wiqayah. Fayatanaha anhu syaitan. Setan yang ya, kita ketahui bersama setan itu ya tarabbas ala ibni Adam, selalu menunggu-nunggu kesempatan atas anak Adam. Maksudnya nunggu-nunggu kesempatan untuk mencelakakan anak Adam, ya. Setan waktu itu mengatakan, ya, setan menyingkir, fayaqulu syaitan akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ya, setan yang tadi mau menggoda anak atau orang tersebut, dia menyingkir. Setan yang lain mengatakan, bagaimana urusan kamu dengan orang ini, ya? Sedangkan orang ini qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia sudah dapat hidayah. Dia dapat ini kifayah, pemenuhan, ya, akan ditutupi semua kebutuhannya. Wa wuqiya, dan dia telah dilindungi. Ya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Ya. Doa ini, doa hadisnya sahih, wahai ikhwan sekalian. Doa ini adalah doa yang sahih, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahihil Jami'. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa hadza dzikrun mubarak nafi'un lil muslimi an yaqulahu fi kulli marratin yakhruju fiha min baiti liqada'i syai'in min masalihi ad-diniyah wa ad-diniyah awid dunyawiyah. Ya. Zikir yang berkah ini sangat bermanfaat bagi seorang muslim setiap kali dia keluar dari rumahnya, ya, untuk keperluan yang akan dia lakukan di luar rumah itu, ya, baik yang maslahat untuk agamanya ataupun kemaslahatan akhiratnya atau kemaslahatan dinia. Ya. Wadhalika liyakuna mahfudhan fi sayrihi wa mu'anan fi qada'i masalihihi musaddadan fi jihatihi wa hajatihi. Nah, ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi, dia dijaga, kemudian dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kebutuhannya, kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya. Musaddadan fi wajhatihi wa hajatihi, dan bahkan dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan keperluannya atau hajatnya. Wal 'abdu la ghina lahu 'an rabbih tarfat 'ain bi an yakuna lahu hafizan wa mu'ayyidan wa musaddidan wa hadiyan. Naam.
ولا ينال العبد ذلك إلا بالتوجه إلى الله عز وجل. Ketika seorang hamba membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan penjagaan yang ekstra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan wal 'abdu la ghina lahu 'an rabbihi tarfata'in. Ya, Allah akan melindunginya sampai dia kembali ke rumahnya tersebut. Ya. Naam. Fa arsyada shalawatullah wa salamuhu alaihi man kharaja min manzilihi ila an yaqula hadha dzikril mubarak. Ya. Maka Nabi sallallahu, sehingga Nabi sallallahu menganjurkan kita untuk setiap kali keluar rumah membaca doa yang ya sangat mudah ini, yaitu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab yang lain seperti kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh siapa? Minhajul Muslim Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Beliau menulis doa itu dengan tambahan wawunya. Jadi boleh dengan tambahan wawunya. Misalnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi tanpa waw atau dengan waw dua-duanya boleh. Nah. Baik. Di sini beliau menjelaskan ya, bismillah, ay bismillah akhruj. Fa kullu fa'ilin yaqriru fi'lan munasiban li halihi indama yubasmil. والباء في بسم الله للاستعانة أي أخرج طالبا من الله العون والحفظ والتسديد. Jadi ucapan bismillah ya maknanya al-isti'anah. Isti'anah apa maknanya? Isti'anah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yakni أخرج طالبا من الله, aku keluar dari rumahku mengharap atau mencari dari Allah Subhanahu wa taala al-aun wal hifd wat tasdid, ya, meminta pertolongan, ya, mencari pertolongan, mencari penjagaan dan mencari petunjuk, ya. Ya, terkadang kita keluar dari rumah ya sudah baca doa sudah pergi begitu saja, ya. Ada hal-hal yang atau ada kelaziman-kelaziman yang harus kita lakukan setelah kita baca doa ini, ya. Nah. Terus wa qawluhu tawakkaltu 'ala Allah ay i'tamadtu 'alayhi wa fawwadtu jami'a umuri ilayhi. Nah. Fatawakkalu huwa al-i'timadu wat-tafwid. Ya. Lafaz tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul huwa al-i'timad wat-tafwid. Ya, Syekh Abdul Razak mengatakan makna tawakkul adalah al-i'timad wat-tafwid. I'timad itu apa? Kita bersandar, ya, menyandarkan apa? Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat-tafwid, tafwid itu artinya menyerahkan segala perkara, segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada makhluk. Tidak boleh menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Kita harus bertawakal, senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, surat Al-Maidah ayat 23. Dan bertawakkallah kepada Allah, ya, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain, ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, ya, urusan dunianya
dan urusan diniyahnya. Nah, dalil yang kedua dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Ya. Nah, Syekh Abdul Razak mengatakan wa man kana Allahu kafihi fala matma'a fihi lil aduwin. Fala matma'a fihi li aduwin. Ya. Barang siapa ya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Wa man kana Allahu kafihi, barang siapa yang Allah mencukupi urusan dunianya, fala matma'a fihi li aduwin. Maka musuh manapun yang berusaha mencelakakan orang tersebut, maka tidak akan sanggup. Ya. Mari senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu la haula wa la quwwata illa billah. Ya, lafaz yang mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Maknanya bagaimana? Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hiya kalimatun Islam. Ya. Lafaz ini merupakan kalimat Islam. Wastislam. Istislam artinya apa? Istislam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahwidi ila Allah. Ya. Wa tabarra'u min al-hawli wal quwwati illa bihi wa anna al-'abda la yamliku min amrihi syai'an. Ya. Jadi seorang hamba itu tidak memiliki apapun, ya. Jadi dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawluhu yuqalu hina idzin wa fi riwayatin yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita. Ya, ketika hamba keluar dari rumah kemudian membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka ada perkataan hudita wa kufita, ya, sehingga ada ungkapan atau firman atau wahyu atau ucapan ini dibacakan oleh malaikat, atau ucapan ini di sini disebutkan an yakuna al-qa'il huwa Allah wa yajuzu an yakuna malakan minal malaika. Jadi ucapan kamu sudah diberi hidayah, sudah dicukupi dan sudah dilindungi, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa qawluhu hudita ay ila tariqil haqqi was-shawabi bisabab isti'anatika billahi ala suluki ma anta bisadadihi wa man yahdillaha fala mudillana. Lafaz atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa hudita, engkau telah diberi hidayah, yakni ila tariqil haqqi was-shawab, kepada jalan yang hak dan jalan kebenaran. Ya. Jadi engkau telah diberi hidayah kepada jalan yang hak dan jalan kebenaran. Kenapa? Bisababi isti'anatika billahi. Karena engkau senantiasa beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan ketika seorang hamba membaca bismillah, maka dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca bismillah, dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberi hidayah kepada jalan yang hak dan jalan kebenaran. Wa qawluhu wa kufita ay kufita kulla hammin dunyawi aw ukhrawi. Engkau telah dicukupkan, yakni kufita kulla hammin. Ya, engkau telah dicukupkan segala apa yang menjadi ham, apa yang menjadi atau yang terbetik dalam hatimu, ya. Dunyawiyin atau ukhrawiyin, ya, apa yang terpetik dalam hatimu, ya, kemudahan dalam mencari ma'isha, ya, keamanan dalam apa, dalam kampung situ atau dalam bernegara, ya, atau urusan-urusan yang lain dimudahkan, ya, itu
apa yang berkaitan dengan ham dunia kita, ya, ham dunia kita, keinginan dunia kita. Adapun ham ukhrawi, keinginan kita yang akhirat, itu adalah keinginan tinggi, yaitu masuk ke dalam surga dan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa kufita ay hufita min syarri a'daika min asyayatin wa ghairihim. Engkau telah dilindungi, wukita artinya engkau telah dilindungi. Ay hufita, kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min syarri a'daika, dari keburukan musuh-musuhmu. Ya. Ya. Min asyayatin wa ghairihim, dari setan dan lain-lainnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, fayatanaha anhu syaitan ay yabta'idu anhu syaitan. Maka ketika hamba membaca doa ini, yabta'id, yakni setan menjauh, ya. Jadi kita baca doa ini supaya setan menjauh dari kita, ya. Itu baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, atau tanpa ataf tadi, huruf ataf waw, la haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengajarkan doa yang lain dari doa keluar rumah, yaitu Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya, ini doa yang kedua, ya. Kita baca doa yang pertama, boleh kita baca doa yang pertama saja cukup, ya, atau kita misalnya mau menambah doa yang kedua ini boleh, ya. Di antaranya apa tadi, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sudah hafal insyaallah, ya. Coba Allahumma, ya, kita baca sama-sama bismillah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla, pakai dot, ya, an adilla aw udalla aw azilla kizai aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya. Atau nanti ditulis di rumah kita, sebelum pintu keluar, tulis tempel doa ini. Biasanya ada tulisan, setiap hari kita baca, setiap kita lihat, insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalnya. Ya. Allahumma inni, ya Allah, ya Rabbku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an adilla. Ya. Apa artinya adilla? Menyesatkan, ya, menyesatkan orang lain. Au udalla, atau disesatkan oleh orang lain. Masya Allah, ini doa yang bagus ini. Jadi kita baca doa menghindarkan diri dari apa? Menyesatkan orang lain. Jadi kalau kita menyesatkan orang lain, ya, orang lain menjadi sesat, kita pun mendapat dosa. Waliyadu billah. Makanya kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari adilla, ya, menyesatkan, aw udalla, atau disesatkan. Terus aw azilla, membuat orang meleset, ya, terpeleset dalam maksiat. Aw uzalla, atau terpeleset dalam kemaksiatan. Aku terpeleset dalam sebuah kemaksiatan. Ya. Jadi mengajak orang terpeleset atau terjatuh ke dalam perbuatan haram, atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
orang lain mengajak saya berbuat hal-hal yang haram. Jadi kita berlindung. Kadang kan ada godaan ketika luar ke rumah, ayo, ya kan? Ayo, ada godaan-godaan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Karena hati itu, ya, lemah, ya. Mathalul qalbi mithlur risha. Nabi SAW mengatakan, mathalul qalbi mithlur risha. Hati itu ibarat risha. Risha itu apa? Bulu, bulu ayam, ya kan? Tukallibuhar riyah. Selalu dibolak-balikan oleh angin. Ya, makanya kita meminta ketetapan, yaitu an azilla au uzla, berlindung, ya, berlindung dari mengajak orang untuk terjatuh ke dalam keharaman atau orang lain mengajak kita terjatuh dalam perbuatan haram. Ya. Au adlima au uzlama, atau aku melakukan kezaliman kepada orang lain, au uzlama, atau orang lain melakukan kezaliman kepada diri saya. Ya. Ini perlindungan yang bagus sekali. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berlindung kepada-Mu ya Allah membuat orang lain jadi jahil, jadi bodoh. Ya. Aku berlindung kepada-Mu agar tidak dijahilin, ya, tidak dijahilin oleh orang lain. Nah, masya Allah. Jadi hendaknya kita coba kita hafal doa yang bagus ini, ya. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au uzalla. Ya, afwan, an adilla au udalla au azilla au uzalla. Naam, au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'alayya. Nah. Nah. Ya. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah. Nah. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang sudah saya singgung tadi, beberapa kelaziman-kelaziman ketika kita sudah berada di luar rumah ini. Sekarang kan sudah berada di luar rumah ini, ada beberapa kelaziman-kelaziman atau sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk melaksanakan juga, ya. Nah. Ya. Baik, sekarang kita keluar rumah, ya. Di antara kita keluar dari rumah ada yang jalan kaki, ya kan? Ada yang naik motor, ya kan? Ada yang naik sepeda, atau ada yang mengendarai mobil, ya, naik mobil. Nah, baik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Wal-ladhi khalaqal azwaj kullaha, waj'ala lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkabun, litastawu 'ala dhuhurihi." ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. طيب. الله سبحانه وتعالى berfirman ya dalam surat Az-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 14, ya, yang bawa mushaf bisa dibuka ayat 12 sampai ayat 14 surat Az-Zukhruf. Naam. Wallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu al azwaja, berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan bagi kalian al-fulk, ya, bahtera, ya, untuk kita berlayar, kan. Wal an'am, begitu juga bahimatul an'am, ya, beberapa binatang yang dijadikan kendaraan, ya, seperti apa, ya, unta, kuda, sama himar, ya, keledai. Ma tarkabun, yang kalian bisa pakai untuk berkendara,
Ya, rakiba artinya apa? Rakiba yarkabu, naik, berkendara. Nah, litastawu ala zuhurihi, sampai kalian berada di atas punggungnya binatang tersebut, ya. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Rabb kalian. Idza stawaitum 'alaihi, ketika kalian berada di atasnya. Wa taqulu, lalu kalian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhana, apa artinya subhana? Maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menaklukkan kendaraan ini bagi kami, ya, membuat kendaraan ini bisa dikendarai, bisa dipakai, ya. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya, ya, wa ma kunna lahu muqrinin, sedang sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Rabb kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Nah, di sini ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh, ya, fi Tirmidzi wa Abi Dawud wa ghairihima an Ali bin Abi Rabi'ah qala, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan selain keduanya dari Ali bin Abi Rabi'ah, ya, Ali bin Abi Rabi'ah qala, beliau berkata, syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu wa utiya bidabbatin liyarkabaha. Aku menyaksikan, ya, Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu beliau berposisi sebagai khalifah Amirul Mukminin. Wa utiya bidabbatin liyarkabaha. Beliau disiapkan sebuah kendaraan, seekor kendaraan, liyarkabaha, agar beliau bisa menaikinya, ya. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Ketika beliau meletakkan kakinya, beliau membaca apa? Bismillah. Jadi ketika kita mau naik motor, baca bismillah, ya. Mau dayung sepeda, baca bismillah. Buka pintu mobil, bismillah. Masukkan barang, bismillah, ya. Baik. Falamma stawa ala dhahriha, kemudian sekarang beliau berada di dhahr itu apa? Punggung binatang tersebut. Qala alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Sekarang kita sudah di atas motor, baca apa? Alhamdulillah. Sebelum naik apa tadi? Baca bismillah. Sekarang sudah di atas, alhamdulillah. Dia sudah di dalam mobil, alhamdulillah. Thumma qala, lalu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala alhamdulillah. Beliau membaca doa ini, kemudian setelah itu baca alhamdulillah 3 marrat, ya. Jadi setelah duduk baca alhamdulillah, setelah itu baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau membaca lagi 3 kali, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian thumma qala Allahu akbar 3 marrat. Membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sunnahnya bagaimana tadi? Naik bismillah. Sudah di atas, alhamdulillah. Kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca lagi alhamdulillah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian baca Allahu akbar sebanyak 3 kali juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Sepertinya banyak, ya, tapi kalau sudah kita dawamkan, sudah kita biasakan, ya, terus-menerus akan ringan. Coba aja bismillah. Ya. Buktikan, ya. Nah, thumma qala, ya, subhanaka inni
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. Ya. Jadi ada doa lagi nih. Doa lagi subhanallah ya. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Ya Allah ya Rabbku ya Maha Suci. Inni zalamtu nafsi. Sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Faghfirli. Ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tiada zat yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dhahik. Kemudian Ali setelah baca ini beliau ketawa. Tsumma dhahika. Dhahika artinya apa? Tertawa. Nah, faqila ya Amirul Mukminin min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, min ayyi syai'in dhahikta? Apa yang menyebabkan engkau ketawa? Dari apa sebabnya? Kenapa engkau ketawa wahai Amirul Mukminin? Qala. Apa jawaban beliau? Kuntu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Ya Nabi sallallahu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Apa artinya fa'ala kama fa'altu? Melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini. Ya. Masyaallah. Tsumma dhahika. Beliau juga ketawa. Ya. Ya masyaallah Ali ketawa itu karena beliau ya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah ketawa. Sekarang Ali juga ketawa. Masyaallah. Faqultu. Ya. Ya. Ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Ya, pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Ali tadi. Min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala." Sesungguhnya Rabbmu itu Rabb Allah Subhanahu wa taala ya'jab. Apa makna ajab? Ta'jub. Kagum, ya, min 'abdihi dari hambanya idza qala ighfir li dzunubi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ta'jub dengan hamba yang berdoa ighfir li dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya'lamu ya annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Hambaku itu tahu bahwasanya tiada zat yang sanggup atau yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecuali hanya aku. Jadi mari kita coba ya amalkan doa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mana beliau melihat Nabi SAW melakukan perkara tersebut, doa tersebut. Ya ketika apa memulai atau mengendarai kendaraannya. Ya kita bisa ulangi lagi tadi apa? Kita naik bismillah. Sudah di atas alhamdulillah, kemudian baca doa subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian membaca doa subhanaka inni dzalamtu nafsi. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kemudian ini kalau kita naik kendaraan mungkin sekitar sini daerah Pati ya. Ya, mungkin di antara kita mau safar ya jauh. Ada lagi doanya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya, ini doa bisa kita hafalkan ya, gampang nih insyaallah.
ini kita tempel di kendaraan kita, doa ini kita baca kalau kita mau mengadakan perjalanan yang jauh, misalnya ke Surabaya atau ke Solo, Semarang, Jakarta, baca doa ini, yaitu Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu dalam safar ini albirra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya. Wa minal amali ma tardha, dan amal yang diridhoi. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dahu. Ya Allah, hawwin, mudahkan safar kami ini, ya. Ini mungkin ada yang mau umroh, ini hafal dulu doanya nih, ya. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkan safar kami ini. Watwi 'anna bu'dahu. Watwi 'anna bu'dahu artinya jadikan jaraknya itu pendek. Ya. Jadi cepat sampainya gitu, ya kan? Allahumma anta sahibu fis safari. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah teman, ya, yang selalu atau zat yang selalu mengawasi orang dalam safarnya. Wal khalifatu fil ahli, dan yang menjadi khalifah, yang menjadi penjaga di keluarga kami yang ditinggal, ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, ya Rabbku, kami berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar, safar yang buruk, ya. Wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang tidak baik, ya. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan kembali yang buruk dalam harta dan keluarga. Ya, mari kita hafalkan doa tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelaziman ketika kita sudah berada di luar, di antaranya, ya. Jadi yang tadi sudah kita pelajari apa? Ingin berkendara, menaiki kendaraan, mobil, motor, sepeda, ya, kita mengamalkan doa tadi yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau melihat sendiri, kemudian beliau melakukannya dan kita mengikutinya. Kemudian kelaziman-kelaziman yang lain yang kita bisa lakukan di luar rumah adalah idkhalus surur alal akharina wa musa'adatil akharin idha ihtaja ilaiha wa idhar talaqatil wajhi mithlu ifsha kadzalika ifsha'us salam wa musafahati yadihi. Naam. Idkhalus surur, ya, ketika kita sudah berada di luar itu kita berusaha idkhalus surur, memasukkan rasa senang kepada orang lain, ya, kepada tetangga kita. Wa talaqatil wajhi, dan wajah itu senyum gitu, jangan wajah seram, ya. Ketemu tetangga wajahnya ya kayak mau marah, mau berantem, ya. Enggak, kita dianjurkan untuk talaqatul wajhi, wajah yang baik, wajah yang manis, ya, ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian diantaranya ifsha'us salam, menebarkan salam. Wa musafahatu yadihi, dan bersalaman, mengambil tangannya dan bersalaman. Nah, di sini saya bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ya, awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul janna hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling tahabu, saling mencintai, saling kasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ajarkan sesuatu idza fa'altum,
jika kalian melakukannya, tahabbabtu, kalian akan saling kasih sayang, saling mencintai. Afshus salama bainakum, ya, ucapkan salam antara kalian, ya. Jadi ketemu orang di luar rumah, ucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus di antara fadilah atau keutamaan musafahah. Musafahah itu artinya jabat tangan, ya. Perlu kita jelaskan sedikit, jabat tangan itu yang mantap, ya. Ada yang jabat tangan nempel gini doang, ya. Enggak, jabat tangan nempel pas gitu, ya. Jabat tangan sekedar nyentuh doang, ini kurang mantap, ini kurang afdol, ya. Jadi, ada sebuah keutamaan ini, ya. Innal mu'mina idza laqiya al-mu'min, innal mu'mina idza laqiya al-mu'mina fasallama alayhi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahu kama tanatharat warqa asy-syajar. Subhanallah, ya. Seorang mukmin ketika bertemu dengan mukmin yang lain, seorang mukminah ketika bertemu dengan mukminah yang lain, fasallama alayhi, kemudian mengucapkan salam kepadanya, wa akhadha bi yadihi, dan mengambil tangannya, fasafahahu, dan bersalaman, mengambil tangannya kemudian salaman, ya. Tanatharat khatayahu, tanatharat yakni tahata, berguguran khatayahu, kesalahan-kesalahannya, ya. Kama tanatharat warqas syajar, sebagaimana bergugurnya daun-daun pohon, ya. Jadi ini keutamaan apa? Musafahah. Musafahah itu artinya apa? Bersalaman, nempel tangannya itu benar-benar genggam itu, ya. Jangan gini doang, ya. Kurang afdol. Nah. Jadi di hadis yang lain disebutkan, ya. Ma min muslim yatasafahani, ya, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dalam riwayat yang lain, qabla an yaftariqa, ya. Tidaklah dua orang muslim bertemu, yaltaqiyani, fayatasafahani, kemudian bersalaman, nempel tangan, illa ghufira lahuma, kecuali keduanya akan diampuni dosanya. Jadi mari kita bersalaman, ya, ketemu kawan, ketemu sahib, ya, salaman, ya, salaman yang mantap, ya. Ghufira qabla an yatafarraqa, kecuali keduanya akan diampuni dosa-dosanya. Qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, ya. Jadi dosanya sudah berguguran. Nah, kemudian di antara tazkiyatun nufusnya, ada yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah talaqatul wajhi, ya. Ya, memperbaiki hati kita, selalu berhusnuzon kepada orang lain, tetangga kita, ya, kita ucapkan salam, musafaha, ya, atau yang lain lagi, mu'anaqah. Mu'anaqah, lama tak jumpa, kan, mu'anaqah. Mu'anaqah artinya, ya, berpelukan, ya. Nah, kemudian musa'adatul akharin, kita berusaha membantu orang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu bain ithnain sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada kaum muslim itu nilainya sedekah, ya. Nabi SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah, setiap persendian manusia dalam tubuh manusia itu ada kewajiban untuk disedekahkan, ya. Persendian kita di tubuh kita ada berapa?
360. Jadi setiap hari kita harus bersedekah 360 sedekah. Masya Allah. Ini hadisnya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari tubuh manusia itu yang jumlahnya sebanyak 360, alaihi sadaqah, atasnya sadaqah. Ya, sadaqah banyak. Nabi SAW bersabda, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, sadaqah nilainya, sadaqah. Nah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Nah, ini kita sudah pernah dilihat, tu'inu ar-rajula fi dabbatihi. Kita membantu orang lain fi dabbati, dalam kendaraannya. Kendaraannya mungkin mogok atau apa, kita berusaha mendorongnya atau memperbaikinya, atau menghubungi bengkel yang ada, kita panggil kan. Itu nilainya sedekah. Atau tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Kita angkatkan barangnya dia, ya, barang dagangannya dia, kita angkatkan ke atas kendaraannya, itu juga bernilai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, ahsanta. Ucapan yang membuat hati orang itu senang, itu juga nilainya sedekah. Naam. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Setiap langkah menuju ke masjid untuk salat berjamaah juga sadaqah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, ada duri, ada apa saja yang menghalangi orang jalan, kita singkirkan, itu juga bernilai sedekah. Jadi sedekah banyak, ya. Dan sedekah yang paling afdol, ya, tentu dengan harta, ya, dengan harta kita mengeluarkan duit kita, ya, apa saja yang kita miliki dari harta kita, itu yang afdol, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ma nafa'ani malu kamali Abi Bakar As-Siddiq. Ya, tiada harta yang bermanfaat buat diri saya ini, dakwah ini, kamali Abi Bakar, sebagaimana hartanya Abu Bakar. Lihat Abu Bakar, subhanallah, ya. Bahkan Umar pun berlomba-lomba dengan Abu Bakar supaya duluan sedekah. Ternyata Abu Bakar sudah sedekah dulu. Ya, jadi sedekah yang utama adalah dengan harta, ya, untuk membantu proses pembangunan, ya, tempat ta'lim ini, itu subhanallah. Nah, namun kalau kita tidak punya harta, kita bisa lakukan seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu membantu orang, ya. Bahkan dalam hadis yang lain yang bisa kita hafal langsung, kullu ma'rufin sadaqah, hadis riwayat Muslim. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sadaqah. Ya. Ya. Memberikan apa? Orang supaya bisa nyebrang, itu juga ma'ruf. Ya. Ya, setiap kebaikan adalah sadaqah. Nah. Kemudian di antara kelaziman atau yang bisa kita lakukan ketika berada di luar rumah, nah, diantaranya al-julusu fit turqat, ya, al-julusu fit turqat. Apa yang dimaksud dengan al-julusu fit turqat? Ketika duduk, ya, kalau kadang kita kan di luar duduk di jalan, ya, di pinggir jalan, mungkin nunggu seseorang, atau mungkin di antara kita dagang di pinggir jalan, ya. Nah, ada beberapa adab yang kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaal, iyyakum wal julus fi turqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana min buddin min majalisina natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al majlisa fa'tu at tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala waddul basar
وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ya, ketika kita harus berada di jalan, ya, maka saya bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal julus fit turqah." Ya, dasarnya adalah Rasulullah melarang kita, "Iyyakum wal julus fit turqah." Kalian jangan duduk di jalan. Ya, sebaiknya jangan duduk-duduk di jalan. Ya, kalau enggak ada keperluan enggak usah di jalan gitu. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, malana buddun." Kami biasanya duduk di pinggir jalan. Min majalisina natahaddatsu fiha. Kami kadang ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abaitum illa al-majlisa." Kalau begitu, kalau kalian masih bermajlis di jalanan, di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka berikan jalan itu haknya. Qalu ma haqqahu? Mereka, para sahabat, ya, bertanya, apa hak jalan itu? Qala ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ya. Jadi kalau ada pandangan yang tidak boleh dipandang, ya, tundukkan pandangan. Wa kafful adha, maksudnya nunduk pandang bukan nunduk depan. Sambil jalan nunduk depan bahaya. Maksudnya dipalingkan. Ya. Wa kafful adha, menyingkirkan gangguan. Wa raddus salam, dan menjawab salam. Wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian ada beberapa larangan juga ketika kita berada di luar itu, adamul isyarati bisilah, ya, adamul isyarah bisilah, ya, walau kana muzahan, ya, tidak boleh isyarah bisilah. Apa artinya silah, ya, jamaah? Silah itu senjata tajam, ya. Tidak boleh mengarahkan senjata tajam kepada orang lain, walau kana muzahan, walaupun sekedar main-main. Jadi apa ini, pisau atau pedang, ya, main-main gitu, itu tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar, pertanyaan, Abu Hurairah siapa beliau? Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah, kita sering mendengar Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar, ya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau masuk Islam pada tahun keberapa? Jamaah bisa kasih jawaban? Masuk Islam tahun berapa? Tahun kejadian perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar. Benteng Khaybar penaklukannya tahun berapa? 7 pada tahun ke-7 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Abu Hurairah masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dan beliau ini, ya, disepakati oleh para ulama, beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis atau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jumlah hadisnya berapa? Ada yang tahu? Yang beliau riwayatkan 5378 hadis, ya. 5378 hadis. Beliau meninggal di Madinah dan dikubur di pemakaman Baqi'. Ya, umur beliau sekitar 58, di riwayat yang lain 59. Nah, dan di antara keutamaan beliau adalah beliau
suatu hari datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya mendengar sabda engkau, tapi saya melupakannya." Ya. Bagaimana ini Rasulullah? Kemudian Rasulullah mendoakan beliau. Ya. Disuruh bentangkan itu ridanya, rida selendang atau sorban beliau. Kemudian tumahu ila sadrika. Ambil itu selendang itu tumahu ila sadrika. Digenggam, mas peluk di dadamu. Ya. Setelah itu beliau ketika mendengar Nabi SAW bersabda, beliau tidak lupa lagi. Ya. Nah, dan beliau adalah sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya. Jadi beliau pernah meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan hidayah supaya ibunya masuk Islam. Dan alhamdulillah ibunya mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ala akhihi bisilah." Tidak boleh salah seorang di antara kalian memberi isyarat. Memberi isyarat itu menunjuk-nunjuk kepada saudaranya dengan silah, pedang, pisau, apalagi pistol yang ada pelurunya, ya. Pistol yang pendek, apa namanya? Ya, pistol pendek ya. Senjata laras panjang. Sekedar main-main itu enggak boleh. Kan dulu pernah ada kejadian itu kan. Dua polisi tahun berapa tuh 90 sekian itu main-main tek tek tek, ternyata bunyi yang keberapa itu ada pelurunya. Udah dalam alif hamzah ya wassalam. Ya. Meninggal di saat itu juga. Jadi tidak boleh isyarat kepada saudara itu dengan senjata tajam atau hal-hal yang lain. Bahkan ya, seperti main-main dengan mobilnya misalnya. Kawannya lagi duduk atau orang lagi kumpul-kumpul di jalan, dia datang dengan mobilnya mengagetkan orang, itu tidak boleh juga. Ya, sebagaimana dijelaskan di sini dalam kitab Muqarrar Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ya. Kenapa? La'alla syaitani yanzi'u fi yadihi. Khawatirnya setan menggoda tangannya. Ya. Setan bisa menggoda tangan orang tersebut untuk mengayunkan, atau dia tidak tahu kalau tangan itu ya diayunkan tanpa dia sadari. Ya. Fa yaqa'u fi hufratin minan nar, sehingga dia terseret, terjatuh ke dalam api neraka. Disebabkan dia bisa jadi membunuh orang atau melukai orang, sehingga dia terjatuh ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Nah, kemudian ada kelaziman yang lain juga yang disebutkan di sini. La yu'dhi jarahu wal ihsan ilaihi. Ketika kita sudah berada di luar rumah, la yu'dhi jarahu wal ihsan ilaihi. Tidak boleh mengganggu tetangganya. Dan hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangga tersebut. Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Ya. Terus hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka dia tidak boleh mengganggu tetangganya. Ya. Dalam hadis yang lain, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Rasulullah bersumpah sebanyak tiga kali, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yang tetangganya itu ya tidak selamat dari gangguannya. Ya, wallahi la yu'min. Nah. Terus di antara yang bisa atau yang kita hindari ketika berada di luar rumah adalah tidak mengganggu orang lain dengan lisannya dan mengganggu orang lain dengan tangannya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi
wa yadihi. Seorang muslim yang muslim lain itu selamat, man salimal muslimun, kaum muslimin selamat, ya, min yadihi, ya, min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Jadi jangan mengganggu orang lain, ya. Jadi seorang muslim yang hakiki tidak mengganggu orang lain dengan lisannya dan tidak mengganggu orang lain dengan tangannya. Jadi dia memukul, mendorong, atau lain sebagainya. Mengganggu orang lain dengan lisannya, dia mencaci maki, menghina, merendahkannya, itu tidak boleh. Nah, karena al-lisan min akthar jawarih harakatan, fal-lisan yatakallam al-waqt at-tawil bila masyaqqatin aw ta'bin, qad tustamalu lisan fil khair. Ya, karena lisan itu termasuk anggota tubuh yang paling banyak harakah, paling banyak bergerak, ya. Maka dia hendaknya menjaga lisannya, ya. Nah, terus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, kita gunakan untuk, ya, untuk kebaikan, di antaranya qiraatul Quran, ya. Kita membaca Al-Quran dengan nikmat lisan kita ini, kita membaca Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran, Rasulullah bersabda Iqra'ul Quran fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, semuanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, Al-Quranu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau Al-Quran akan menuntutmu. Jadi Al-Quran itu akan memberikan kalian hujjah, pertolongan kepada kamu ketika kamu membacanya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Atau Al-Quran itu disia-siakan, ya. Dia tidak membacanya, tidak berusaha mempelajarinya, ya. Tidak mentadabburinya, ya, acuh terhadap Al-Quran, maka hujjah 'alaika. Al-Quran akan menuntut, ya, di hari kiamat nanti. Maka nikmat lisan ini kita gunakan untuk apa? Membaca Al-Quran. Kemudian nikmat lisan kita bisa gunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuru kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah, perumpamannya seperti orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamannya seperti al-hayyi wal mayyit. Orang mati dan orang hidup. Ya. Maksudnya apa? Kalau dia berzikir, hatinya selalu hidup. Kalau tidak berzikir, mati. Walaupun zahirnya, ya, dia hidup. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, kanu yaquluna lisan al-hakim min wara'i qalbihi, fa idza arada an yaqula raja'a ila qalbihi wa in kana lahu qala wa in kana 'alayhi amsaka. Al-Hasan al-Basri, ya, Imam Besar rahimahullah berkata, kanu yaquluna lisan al-hakim, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, ya, kaum muslimin itu, yaquluna lisan al-hakim, mereka berkata dengan lisan hakim, perkataan yang bijaksana, ya, tidak serampangan dalam berkata, enggak ngomong buru-buru, jadi dia harus bijaksana, ya, ya. Fa idza arada an yaqula raja'a qalbi ila qalbi. Orang yang bijaksana itu, orang yang hakim itu, seorang yang hakim yang bijaksana itu, idza arada an yaqul raja'a ila qalbi, kalau dia mau ngomong, mau berbicara, mau berkata, berucap, raja'a ila qalbi, kembali ke hatinya, dia pikir dulu perkataan ini cocok enggak, ya, terburu-buru enggak, ya. Wa in kana lahu qala, ya, kalau ada kebaikannya dia ucapkan. Wa in kana alaihi amsaka, kalau perkataan itu tidak baik, amsaka, dia tahan, ya. Kalau saya ngomong ini akibatnya apa? Jadilah kita orang-orang yang hakim, bijaksana dalam dalam berbicara. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari Ahad ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, itu doa ketika keluar rumah tadi, ya. Pembahasan utamanya adalah doa
keluar rumah, yaitu bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi ketika mengendara, bismillah, ketika sudah berada di atas, alhamdulillah, kemudian membaca subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, kemudian tahmid tiga kali, alhamdulillah, 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 kemudian takbir tiga kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Nah, kemudian doa yang lain tadi yang beliau ajarkan. Nah, kemudian ada satu yang saya lupa sampaikan, ketika safar, ya, ketika safar, terkadang kita melewati apa itu, dataran tinggi, ya, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Jabir bin Abdullah mengatakan, ketika kami safar, kalau kami sa'adna mendaki, ya, naik ke atas, ya, motor naik atau mobilnya naik, kabbarna, kami bertakbir. Jadi kalau mobilnya mendaki, kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza nazalna, ketika kami turun, posisi turun, sabahna, kami bertasbih. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Cukup, Pak? Nah, baik. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, mabad. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau sudah di perjalanan baru ingat kalau belum doa keluar rumah? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ini. Ya, ketika kita keluar rumah, ya, ya selonong boy, ya, keluar aja dan ternyata lupa doa, maka ketika kita ingat langsung kita baca, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa bacaan zikir yang benar setelah salat Jumat dan bagaimana hukumnya zikir setelah salat Jumat dengan membaca Al-Fatihah 7 kali sebagaimana yang saya dapati di masjid desa saya? Baik. Zikir, ya, ba'da salat Jumat itu sebagaimana zikir di salawatil khams yang lain, ya, sebagaimana zikir yang kita baca di salat lima waktu yang lain, ya, yaitu istighfar tiga kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian kita membaca tasbih berapa kali? 33 kali, subhanallah, 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 sebanyak 33 kali. Jadi 33 kali ini kita bisa menggunakan tangan kanan kita ini. Ruasnya kan 33 ini, pas, ya. Pas ini 33 kali. Betul enggak, jemaah? Jadi yang ibu jari ini 5, sisanya itu 7-7, ya. Jadi pas 33. Ya. Dan berzikir tasbih, tahmid dan takbir itu, ya, dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan, dan tidak ada anjuran menggunakan biji tasbih, ya, tidak ada contohnya.
Kemudian setelah itu kita lengkapi, yes, 33 kali 3 jadinya 99. Kita lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, cuman di hari Jumat itu kita boleh, setelah itu kita baca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas boleh 3 kali. Ya, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Kemudian ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yuhyi wa yumitunya, ya, itu sebanyak 10 kali. Itu bisa diamalkan. Ya, adapun membaca Al-Fatihah 7 kali, wallahu ta'ala alam, ana enggak tahu ilmunya. Belum pernah dapatkan ini. Kalau baca Al-Fatihah 7 kali setelah sholat Jumat. Nah, baik. Jadi kita mencukupkan apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita singgungkan di awal muhadarah tadi. Wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencukupkan saja. Pertanyaan yang ketiga, masya Allah, pertanyaannya banyak ya. Doa di antara khutbah Jumat, apakah ada bacaan khusus? Bagaimana kalau belum selesai berdoa, khatib sudah berdiri untuk khutbah kedua? Apakah berhenti atau dilanjutkan? Ya, khatib duduk di antara dua khutbah itu duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Ya, ya. Ada beberapa riwayat atau sunnah yang dibaca itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita tidak baca apa-apa juga tidak apa-apa, ya, tidak ada doa. Pertanyaannya yang keempat, pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya bersalaman setelah sholat? Ya, ya, tadi kita sudah jelaskan keutamaan musafaha. Apa tadi keutamaan musafaha? Bersalaman, diampunkan dosanya qabla'an yaftariqa. Ya, qabla'an yaftariqa, dia akan diampunkan dosanya sebelum keduanya berpisah. Atau yatanatharat khotoyahu, dosa keduanya itu akan tanatharat, tahat, yatasaqat, berjatuhan. Ya, kesalahan berduanya yang dilakukan oleh orang sama kaum muslimin akan yatasaqat, berjatuhan, sebagaimana berjatuhnya daun-daun. Ya. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah ada salaman setelah salat berjamaah? Ya, tidak ada. Cuman itu tadi, kadang kan kita baru ketemu orang itu kan setelah sholat, iya kan? Kalau dia mau salaman ya udah, ambil aja salaman aja. Tapi itu bukan bagian dari sholat. Ya, jadi salaman itu nggak mesti habis sholat, sebelum sholat juga salaman. Ya. Sekarang kalau ada orang kasih tangannya ke kita, kita nggak ngambil tangannya, bagaimana kan? Ya kan? Padahal ada hadis yang kita baca tadi kan. Tapi kita tidak boleh meyakini kalau itu bagian dari sholat. Ya, bahkan itu kalau kita yakini itu menjadi bagian atau perkara bid'ah, ya, perkara yang baru. Ya. Yang menjadi bid'ah itu apa? Menjadikan itu bagian dari sholat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bertawakal apakah harus diiringi dengan ikhtiar? Ya, betul. Nah, bertawakal diiringi dengan ikhtiar. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan lagi insyaallah?
Nah, baik. Kita cukupkan pertemuan hari ini, hari Ahad. Semoga pertemuan kita ini merupakan amal soleh, menjadikan kita dimudahkan dalam urusan dunia dan urusan akhirat kita ini. Urusan akhirat akhirat kita nanti yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf bila ada penyampaian yang salah atau kekurangan itu dari saya dan dari setan. Dan bila ada pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.